ya konstitusi kita kan memang memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul ya, sehingga hari ini tenaga kesehatan, tenaga medis juga bebas untuk mendirikan organisasi profesi. Namun bahwa hari ini masih ada penolakan dari organisasi profesi, saya punya keyakinan bahwa teman-teman pengurus OP yang menolak undang-undang kesehatan tidak mewakili keseluruhan tenaga kesehatan dan tenaga medis yang ada di Indonesia. Dari berbagai pertemuan kami ya, bukan saja dengan pengurus organisasi profesi, tetapi dengan tenaga kesehatan dan tenaga medis yang baik datang ke DPR maupun kami datangi ke komunitas masing-masing, banyak bahkan mayoritas mendukung adanya pengesahan undang-undang kesehatan. Sehingga sekali lagi saya sampaikan, pengurus organisasi profesi tidak sepenuhnya mewakili aspirasi dari tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Kalau soal pelibatan, memang sudah dilibatkan sejak awal ya, bahkan sejak masih proses di badan legislasi, organisasi profesi sudah diundang untuk hearing beberapa kali ya. Di Komisi 9 juga sudah kami undang, baik secara formal maupun informal, sehingga masukan-masukan yang diberikan kepada kami sudah kami sebagian sudah kami masukkan di dalam RU kesehatan ini. Namun tentunya menyikapi penolakan dari organisasi profesi ini kan kita tidak bisa menerima semua dari masukan yang diberikan oleh organisasi profesi seperti IDI, PPNI, dan lain-lain ya. Tapi juga ada sekitar 27 organisasi yang diisi oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang juga memiliki pandangan lain. Jadi kami memasukkan berbagai macam pandangan ya dari berbagai macam pihak ya, sehingga menurut saya ya undang-undang kesehatan ini sudah cukup komprehensif dan melibatkan semua pihak, semua pandangan, sehingga nantinya ketika diterapkan akan bisa menguntungkan bagi masyarakat.